Cik 1, 2, 3, hello this. Percobaan dicoba. Cik 1, this. Se 1, 2, this 1, 2. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Angkasa Prosen Bandung. Sore ini di suasana yang agak oke banget. Ini cerah, kami kedatangan bos kami dari ini si tangan dewa nih, Kang Rusdio. Oh, yang oke. Ya, kalau kita lihat mainnya di YouTube-nya kan, tangannya pokoknya segala macam pasti ketakol ya sama dia, pokoknya sama aman. Jangan menghalangi bisa ditakol. Nah, pada tong dengar tong dara geuteung yang menontonnya, menonton dara geuteung bisa kehantem gitu. Nah, ini dia beli TW, lupa lagi tipenya. TW215A ya. Ini dari Betatri. Jadi dia sebenarnya cari-cari yang brand lain, cuman di kami lagi kosong. Ini ada baru sisa dua juga. Ini khusus ya, spesial banget buat Kang Rusdi. Nah, tadi udah ini baru diambil barangnya dari gudang. Yang satu ini cuma stok, cuma satu pasang lagi. Kita akan coba kualitas soundnya seperti apa. Kalau tadi kecek-kecek di sini udah cocok ya, Kang ya. Nah, ini ada sedikit buat Loko Angkasa, gimana kesan-kesannya? Pokoknya mah enggak Angkasa terlalu terbaik. Jadi Kang Rusdi ini salah satu customer kami yang sering bolak-balik mampir ke toko kami, karena monitornya juga dia pakai Hooper, terus semuanya dari Angkasa kami support ya, atas kebutuhan Rusdi Oyangnya. Nah, bagi teman-teman yang mau booking Kang Rusdi sama timnya, bisa hubungi Rusdi Oyang, ntar ada ditampilin ya. Jadi kalau mau biasa aja dulu bisa nih, ada nomornya telepon, ntar di calling-calling sama Kang Rusdinya. Oke, sekarang kita akan cek dulu barangnya sebelum kami bungkus dan kemas dan dibawa langsung ke studionya. Oke. Oke, sekarang kita coba dengerin suaranya dari TW215A ini, produknya Betatri ya. Nah, ini kita setel dengan posisi flat ya, karena di sini ada DSP mode. Dia punya tiga tipe di sini, ada di bagian musik, flat, dan low cut. Nah, ini untuk karakter di musiknya. Kemudian ini untuk low cut-nya. Nah, ini bagi teman-teman yang nambahin lagi subwoofer, mungkin di sini ya presetnya ya. Ini di low cut, jadi buat namanya speaker subwoofer ke bawahnya. Ini kita cari di plate-nya aja biar semuanya kedengeran. Itu baru satu. Sekarang kita coba yang satu lagi. Ini satu lagi, ini masih preset plate. Ini musik, ini bisa langsung rubah tanpa terhenti dulu ya, cuman gini doang. Oh, langsung kan. Ya, ini coba dua-duanya. Ini cuman main jam 12. Dia udah asik, enak, high-nya juga lebar. Ini produk Betatri yang katanya sih mirip-mirip suaranya sama brand tetangga. Jadi ini masih masuk untuk Kang Rusdi, ini pakai buat set pil ya. Oke, siap bosku, cukup. Nah, udah dengar kan, udah aman semuanya. Jadi mudah-mudahan ini betah, mudah-mudahan ini jadi suatu penyemangat dibuat anak-anak di panggung ya. Jadi biar itu loba rewel tehnya, tah eta mamang nama gitu. Hangkat. Tah eta. Ya susahnya. Ya mah kudu diwere baru setik sewa kudunya. Iya. Enggak rada tenang. Rung sing kepada operator itu. Tah eta bener. Tah iya operator geus serian mah eta. Iya operator. Ya asalnya badak gitu. Cuman udah hati anak pusang denger ya. Tidak. Asalnya gendut pisan itu kulantaran rudat cenah baru lak tidak ada ngurangan setting.
Oke, hatur nuhun ya atas kedatangannya ketua kami. Hatur banget. Ini udah dicek ya semuanya Kang ya. Jadi mudah-mudahan awet dan bisa terus nambahin lagi unitnya, nambahin lagi unitnya dan jobnya makin tambah banyak. Sip, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, mantap. Well.